Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer semalam ya. Oke, jadi di video kali ini aku nggak buka komputer, maksudnya nggak buka GT atau semacamnya. Aku nggak bahas nggak bahas Genta. Tapi di sini aku mau ngebahas soal script yang kemarin sempet ya di video-video sebelumnya aku mau bahas ya teman-teman ya. Di mana itu tentang ini ya. First close. Jadi ada yang nge-DM aku soal scriptnya teman-teman. Jadi bang, abang pakai scriptnya itu masih force close nggak bang? Jujuran aja, aku saat ini masih force close ya teman-teman ya. Pakai itu force close. Kenapa terjadi bang? Kok bisa terjadi sih force close itu? Terjadi script ini force close karena pertama teman-teman, komputernya bang Hendry itu nggak kuat. Komputernya bang Hendry nggak kuat. Faktor pertama kenapa bang Hendry sering force close kalau pakai di ya pakai atau jalani script ini ya, itu karena komputer bang Hendry nggak kuat. Dan yang kedua teman-teman, faktor kedua itu adalah codingan atau kode-kode yang ada di script itu berulang. Tuh apa bang ya, kode yang berulang dan yang istilahnya ngelakuin hal yang sama, maksudnya gitu. Berulang itu melakukan hal yang sama. Misalnya kalian hari ini ngelakuin pakai cheat gitu, terus kalian pakai cheat lagi dengan fitur yang sama gitu. Mungkin kalian pakai fitur hari ini pakai fitur fast respond lah gitu, fast respond. Terus besoknya kalian pakai lagi fast respond. Nah kayak gitu tuh teman-teman. Dan itu berulang-ulang-ulang-ulang terus, dan hasil dia mengalami force close atau kalau diseringnya itu close sendiri aplikasinya gitu ya, atau close lah atau not responding lah atau apalah gitu, banyak banget. Dan jujur di sini aku agak sedikit terpengaruh juga, agak risih juga sih sebenarnya, karena ya hasil itu berantakan teman-teman, scriptnya berantakan, hasil projectku juga berantakan gitu ya. Jadi kayak istilahnya tuh kita udah nanam nih ya satu, terus ketika first close dia nggak ini lagi gitu, nggak ngelanjutin, kayak pokoknya ancur dah, pokoknya gitulah. Pokoknya aku nggak bisa jelasin, kalau kalian mau coba coba aja sendiri, kalian praktekin sendiri aja ya, karena aku udah ngalamin. Maksud aku biar kalian tahu tuh maksud apa sih yang aku bilang ancur itu, maksudnya apa sih. Kalian harus coba sendiri dengan apa, dengan cara membeli ya. Aku bukan reseller teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanya-nanya script, bang scriptnya mana bang, aku bagiin bang, sini aku coba cek bang, ini dalam kutip ya, jangan beriming-iming kalian menguji saya, kesabaran saya ya gitu teman-teman. Tapi intinya teman-teman, aku juga bersyukur buat kalian yang semuanya. Aku juga dapat doa dari salah satu subscriber aku. Jadi dia doa katanya, bang lu nggak lu tetap semangat bang katanya, walaupun viewer lu dikit tapi lu tetap semangat gitu. Bang abang main Roblox kak? Ada yang nanyain main Roblox ya. Sebenarnya aku main Roblox juga, malahan aku juga bikin mungkin kalau kalian ikut mungkin kalian ikut channel YouTube aku yang sekarang ini, yang aku pegang ini, yang sekarang aku duduk sekarang ini, kalian pasti udah tahu. Mungkin di video-video lama aku kadang aku main game horror, tapi viewernya ya kayak gitulah ya, kalian kuno komen lah, pokoknya dikit banget gitu ya. Tapi aku tetap rajin karena aku pengen mengasih tau kalian dan juga mengedukasi kalian lah sedikit-sedikit ya, walaupun ilmu aku nggak terlalu banyak dan yang di luar nalar orang, di luar ya istilahnya gimana ya aku bilangnya ya, pokoknya di luar orang lah gitu ya, intinya yang aku tahu aja dem itu aja gitu. Ya thank you buat cuman ini aja sih videonya yang aku sampein. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan ini hanya video singkat gitu ya, dan pembahasan aku juga singkat juga tentang script yang aku gunain selama ini. Kalau kalian mau nyoba silakan aja, yang aku udah kasih linknya di mana ya, kayaknya aku nggak kasih link deh, nanti aku kasih linknya di ini aja ya, di Discord aja ya. Oke. See you the next time di video kita ya. Dadah.